Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah. Sedikit kita ingin sharing tentang senam jantung, baik untuk penderita jantung atau yang sehat sekalipun. Ya, senam sebenarnya tidak perlu seperti gym atau keluar tenaga banyak, otot banyak. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, jilid 4, olahraga cukup. Kapan intervalnya? Sampai bikin kulit warna merah, yang menunjukkan ada pompa jantung sudah lancar. Untuk pertama yang perlu Anda lakukan yaitu angkat kaki Anda, jinjit ujung-ujung jari kaki, kemudian tangan diangkat, diluruskan, gerakkan terus, ya, terus Anda gerakkan. Setelah itu di jari jemari ini ada saraf, di antaranya saraf untuk jantung, pijit, ya, kiri dan kanan. Juga yang lainnya silakan dipijit karena ada usus, paru-paru, titiknya juga di sini. Sangat bermanfaat untuk Anda semua. Ya, bukan hanya untuk jantung. Kemudian khusus untuk jantung, ini pergelangan tangan bisa Anda putar. Karena ada titik meridian jantung, ya, kiri dan kanan. Kemudian pergelangan tangan. Sama, lakukan sambil penekanan. Ini juga ada titik meridian jantung, ya. Diputar dengan ditekan. Kemudian kiri kanan dilakukan sama. Untuk berikutnya, lakukan pada ketiak dengan tekanan yang kuat. Ya, tekan yang kuat. Oke. Kiri dan kanan, tekan yang kuat. Ya. Setelah Anda lakukan ini, kenapa di sini perlu dipijit? Karena ini juga ada titik meridian jantung. Oleh karena itu, sangat tidak recommended Anda sering menggunakan sebagai rutinitas menggunakan roll-on. Ya, roll-on, apalagi isinya bahan kimia. Tapi kalau isinya bahan alami, itu roll-on, itu okay, enggak masalah. Bukan berarti roll-on nggak diharamkan, dimakruhkan, nggak. Cuma kurangi penggunaan Anda, ya, kurangi penggunaan Anda. Kemudian untuk yang terakhirnya, Anda lakukan gerakan hentakan kaki untuk memompa jantung Anda, ya. Bisa demikian, ya. Terus ulangi lagi kaki satunya, ya. Demikian, ya. Untuk apa? Hentakan jantung, ya. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Olahraga pendek tapi sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.